Nazar Tishima. Saya adalah pemerintah di Malaysia baru saja, dan saya juga adalah owner kepada FP Translation. Kelibat Timbalan Presiden Persatuan Usahawan Pembangunan Automotif Wanita Malaysia PUPAWM Nazatul Shima Mamat sering menjadi tumpuan kerana dalam perlumbaan rally dia adalah pelumba wanita kedua menyertai sukan permotoran itu. Dia tersingkir pada penampilan pertamanya pada 2018, namun kekalahan itu ditebus pada perlumbaan ketiganya di Terengganu International Endurance Park, Lembah Bidung apabila beroleh tempat pertama. Kata Nazatul Shima, sukan rally lebih lasak berbanding perlumbaan kereta dalam litar kerana memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi. Kemahiran membaiki kereta perlu ada kerana tidak seperti perlumbaan di litar yang menjadikan kru untuk membaiki kerosakan jentera di pit, rally cuma boleh mengharap orang ramai atau pembantu pemandu untuk membaiki kenderaan. And along the way, when we do products, kita buat banyak kat track. Tapi because of saya ada macam idola saya macam dulu Karamjit Singh. Okay. Saya memang suka tengok kereta yang lompat-lompat tu. Saya cakap, macam mana ni? So saya cakap dengan suami saya, boleh tak? Dia kata, bahaya. Saya cakap, ya boleh lah. So dia kata, okey lah, try lah. So saya jumpa dengan kawan-kawan geng rally yang buat prep untuk kereta rally juga. So saya masuklah. So the first competition tu saya disqualified because rally ni dia ada kiraan timing dia semua. So kiraan dia tu tak terror. So kita orang disqualified. Saya tengah nak start kereta and then the timekeeper datang, you already disqualified. Saya kenapa? Oh, you kira timing. Stress. Kalau kat dalam Malaysia ni, ramai orang tahu pasal engine. Tak banyak orang tahu pasal ride and handling. Dan kami, FQ ni, kita memang, when we started, kita memang share the information. So, kita nak ajar orang the ride, bekerja technical. Dulu orang datang kau, kita potong spring bagi lower. No. Sebab dia ada kiraan and everything. So, saya selalunya approach customer yang muda-muda. Yalah, banyak orang selalu fikir engine ni. Lepas tu dengan apa, aircon. Yes. Orang tak tahu pasal suspension. Orang tak tahu pasal bagiannya. Tayar, selalu cakap cukup lah tukar tayar. Yes. Kan, orang tahu yang suspension, apa, yang double. Macam ni orang tak ambil.